Ya, siapa sangka Julia Perez ternyata diam-diam menggemari sosok Aliando. Peran Ali sebagai Diego sang vampir ganteng memang membuat kaum hawa terpesona, tak terkecuali Julia Perez. Sebaliknya, Aliando dan Prilly rupanya juga mengagumi sosok Jupe. Pernah bertemu di sebuah kesempatan sebelumnya, namun baru kali inilah mereka bisa saling bertukar sapa dan bercengkrama. Dan setelah berjumpa langsung dengan Ali dan Prilly, Jupe pun kiat dibuat gemas dan penasaran akan kedekatan kedua bintang remaja itu. Berulang kali artis seksi yang dikabarkan tengah dekat dengan pesepak bola asal Belanda, Diego Michels, itu menggoda Aliando untuk memancing kecemburuan Prilly. Iya, saya langsung mau nyamperin mereka berdua, saya ngefan. Oh, Diego lagi. Diego. Perangainya. Diego mesti sih. Nah, mereka apa? Seru orangnya. Ini aku jujur, sumpah aku tuh sering ngeliatin kakak Jupe tuh, aku sering banget ngeliatin Potemon kayak ih seru banget ya, seru. Sebenarnya aku juga ngefans sebenernya, makasih. Seru orangnya, apa sebelum juga emang sebenernya ngefans sih, ih orangnya seru gitu. Apa, terus ngelawak gitu-gitu, ih seru banget terus. Mau lihat keseruan lagi? Ke rumah saya. Gitu. Travelers Hills. Oh deket tuh, mau lokasi, bisa kita mampir. Oh iya, bisa. Kayaknya aku gak bisa Ali aja yang mampir ya. Gak pasti, orangnya seru banget, terus ngelawak-ngelawak ya. Seru aja deh gitu orangnya. Satu pak, ini Diego, ini Susi. Itu yang kalau lagi syuting tiba-tiba Bang, mau dong. Saya pengen banget jadi serigala dong bang. Tapi digigit aja bang ya. Cemburu ya? Cemburu. Gak cemburuan orangnya. Beneran? Iya. Kalau cuma dia ngomong. Aku cuma kenapa ngomong gitu? Mungkin kan dari Argentina kurang transit ke Belanda, mungkin mau ke Timur Tengah bermain di, mungkin rasanya bisa sedikit kayak roti canai atau gitu. Kamu Arab? Iya. Marganya apa? Al-Katiri. Hah? Al-Katiri. Hah? Al-Katiri.